Ada suara enggak, Bos? Kau berulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu, ku tahu usiamu baru 11. Oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla, oh, oh Carmilla. Tak kuduga kau balas cintaku penuh kasih bagai orang dewasa. Usia muda tak nampak padamu, di kau yang terakhir. Usia takut jalannya. Kita akan menurut tenang deh, Ki. Carmilla. Carmilla. Carmillanya lagi prorotan. Aduh. Carmillanya lagi prorotan. Mandek dulu Carmillane. Aduh. Ya wes Carmilla, lorot. Kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri. Matanya membikin ngeri semua gadis-gadis remaja. Kayak lelaki katanya selalu begitu. Apalagi dia yang masih suka dengan gadis remaja. Engkau lupakan anak cucumu hanya demi kenikmatan. Wow, 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 wow. Harga dirimu bakal terbuang. Yang ada hanya rayuan. Oh, mengaku bujangan kepada setiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Mengaku bujangan kepada setiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Nana. Rekam apa? Mau rekam apa aja lah. Halo, saya lagi jalan di Karang Endep. Apakah Anda mau ikut? Nyusul dong. Ya, ini salah satu rute dari Purwakarta Hess House Harriers. Hutan ayo, pinus. Ayo. Mantap. Mantap, mantap. Dengan Hare Mas Akin dan Mas Bina. Mau kurus? Ikutlah Hess. Mau happy? Gabung sama kita. Enggak mikir utang, bro. Oh, mabok. Mau selfie? Oke. Aduh. Mau jelong-jelong terus makan? Jagonya.
Tapi kan tetap badannya. Maksudnya tetap gede. Tetap gemuk. Belum dilanjut, bro, sabar. Aduh. Ya ini. Aduh. Kuliner yang penting. Yang penting happy. Betul. Kumpul sama teman-teman. Kongko-kongko. Sehat. Itu yang nomor satu. Sehat larang, bro. Tibang ke Singapura berobat, mending jalan-jalan pagi sambil selfie-selfie. Betul. Walaupun berkeringat, tapi happy sehat. Dan sehat. Mantap. Ya, mantap tenan hari ini tanjakannya. Total distance, 3 kilometers. Workout out for a total of 2 hours, 16 minutes, 2 seconds. Pace for the last kilometer, 43 minutes, 54 seconds. Sama. Nggak naik, nggak turun. Nah, yang penting itulah. Iya, lem. Makan banyak ya ajak, makan dikit ya ajak. Pak, ini motor lagi. Ya, gini-gini, bahasa. Narik, motor lah. Set, tarik, lepas. 60 kali ya, pertamanya 20 kali dulu. Iya, soalnya kemang ya. Terus, latihan gini nih. Nih. Terus latihan gini ya. Ini untuk ke otak ya, nih. Kaki tekuk sedikit. Bengang tekuk sedikit. Tekuk sedikit, enggak ini. Oh, enggak. Jangan kebengangan, jangan megar, jangan megar. Lurus. Oh, lurus. Nah, ya. Lurus. Kurang lebar sedikit. Siap, dokter. Saya lebar pundak. Tekuk sedikit gini. Angkat. Angkat. Angkat ya. Tangannya jangan begini, gini. Angkat. Lepas. Angkat. Lepas. Kurang lebar. Saya lebar pundak. Turun 5 kilo sebulan. Saya lebar bahu tapi aja tegar. Ini turun 5 kilo sebulan. Nih. Ini. Emang ini yang ini. Ya, untuk sincang. Sincang. Jantung. Tapi kalau makannya. Nah, macam-macam gimana? Turun juga. Bisa dokter. Oh, yang penting makan. Tidur jangan makan. Ya kesel. Tidur makan berarti belum tidur. Tidur enggak boleh terlentang itu kayak tak sosen. Enggak boleh terlentang. Terlentang mati. Lu nelentang? Oh, telentang ya. Apa sih? Telentang. Telentang. Ini kok pada mau aja ya diajarin. Ini baru keluar loh kemarin. Oh. Dari Magelang. Obatnya kebetulan habis ini. Oh. Ini. Tapi di sini enggak ada izin praktek. Mau dibantu, tapi nyuruhin nanti orang itu bisa dibung sepuluh aja orang ini dua kali kalau yang fungsi ini tadi yang sama ini untuk jantung. Ini jantung kalau ini kan khusus di sini. Kalau yang ini masih jantung mau 100 kali boleh, 200 kali boleh. Aduh, jantungnya di sini nggak kuat. Jadi dia jantungnya jadi apa ya, dipacu jantungnya, jalannya ritmenya teratur. Kan gini ya, kenapa yoga itu bikin orang jadi sehat, ada kesembuhan. Yoga adalah pelenturan seluruh tubuh. Ya, pelenturan seluruh tubuh, atas, bawah, samping, belakang. Ya, kalau kita lancar semua, pelentur semua, jalan darah akan lancar. Ya, kebetulan sebenarnya itu. Nih ya, buang, angkat, buang, angkat, buang, angkat, buang, angkat, buang, angkat, buang. Ya latihan sehari mau berapa kali kan saya? Terus kecok dulu saya. Terus satu lagi. Siap. Maju jantung itu banyak cara. Contoh, kalau di kantor kita duduk. Kita kan orang penak di kantor. Latihannya kayak gitu gitu. Jadi lepas. Ya kok ini benar? Gila dia pengurung aku sampai 100. Oh iya iya. Ini tuh berarti. Nih. Kalau di kantor di sendang. Terus satu lagi, ini ya, kita kalau ngambil barang di rumah ini kan sibuk,
Sekarang ini kayak kayak kan jalan kemari. Kalau kita ngambil barang kemari kan jidit. Ya. Sekarang aku ngambil barang di barat ya. Tapi enggak jidit ya. Oh, tangannya aja. Tangannya aja. Oh, pinggang. Oh, ini lari. Ya, enggak kayak kayak jidit barang. Sekarang enggak jidit. Coba angkat ayo ambil barang tinggal aja kan nih kita ini ambil barang kan jijik sekarang gak jijik tuh ini mas pegang nih mas pegang pegang ya ayo dari belakang pegang 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 udah agak sedikit ya ya narik ya narik pinggangnya kerasa buang nafas apa orang apa apa bu yang nafasnya normal tidak normal santai jangan sedikit kalau pakai pelatih tapi bukan buat sih lagi bingung mau malon berangkat sana semua orang